Mahabun lampah ketidaksaan untuk mibaka wartawan ngabulukerkan mampulo-pulo insan pers anu kebengket tina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang diwogan ku wartawan media cetak radio ketut online nyorang lampah solidaritas di hadapan kantor DPRD Kota Cimahi pe Kemis barang. Eta lampah tadi seorang pikeun monda janglengan RKUHP ngeunaan kebebasan pers. Lampah katidersa ka insan pers kiwari karanda pandei, sabeberha wartawan anu keur ngaliput unjuk rasa mahasiswa di Makassar diintimidasi ku oknum penegak hukum tepi kanan dengan tatu dina bagian sirah. Minangka wangun kaprihatin mangpuluh-puluh wartawan anu kabengket dina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang diwogan ku sabeberha awak media cetak radio jeung media online ngakonan lampah solidaritas di kantor DPRD Kota Cimahi pe Kemis beurang. Bari mamawas panduk pangdongsokna, mangpuluh-puluh jurnalis ngalakonan orasi ngadongsok penegak hukum sangkan henteu ngalakonan lampah katidersa ka jurnalis anu keur ngalakonan kagiatan liputan. Lian ti kitu eta lampah teh dilakonan pikeun mondah rarancang ka UHP ngeunaan kabebasan pers anu dierong ngarugikeun media. Keprihatinan ya, aksi solidaritas, aksi keprihatinan bahwa teman-teman kita di lapangan ini terintimidasi oleh oknum-oknum aparat. Dan saya juga menolak dengan adanya rancangan KUHP bahwa itu sejahteranya hanya mendiskreditkan, bahwa mengurangi kinerja kita, kebebasan pers kita dan diintimidasi. Itu saya ingin menolak secara langsung. Dan saat ini teman-teman di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bersama cetak harian dan online bekerja sama beraksi bahwa sesungguhnya di Cimahi tidak ada aksi-aksi intimidasi itu. Bahwa pemerintah dan DPR RI bisa memperhatikan nasib para jurnalis yang dalam melaksanakan tugasnya bisa dijalankan dengan aman dan tanpa tekanan-tekanan seperti yang terjadi di beberapa daerah pada saat aksi demo di mana para jurnalis mengalami aksi intimidasi dari para aparat keamanan. Lianti nyorang orasi eta wartawan oge nutup bahamna make lakban salaku sindiran atau simbol paehna rasa anggota legislatif. Jurnalis oge ngalakonan lampah mungkus TV make koran jeng lakban salaku simbol di paehanana kebebasan pers ku anggota dewan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.